Shalom, salve. Saya Romo Januari Gonzaga atas nama tim relawan di Posko Siaga Bencana Stasi Santo Petrus, Paroki Santa Maria Mater di Waipuli, dan juga seluruh masyarakat Afuang Timur, kecamatan di perbatasan ini menyampaikan limpah terima kasih untuk Gerakan Kemanusiaan Indonesia GKI yang pada hari ini sudah tiba di Waipuli dalam keadaan sehat dan walafiat bersama 5 orang anggota, di mana mereka sekalian juga membawa barang-barang kebutuhan untuk keluarga-keluarga terdampak di Afuang Timur, secara khusus untuk Dusun Biloka, Dusun Mamlasi, dan juga beberapa dusun yang memang sulit untuk dijangkau. Karena itu terima kasih sekali lagi, barang-barang ini akan kita drop ke daerah bencana yang belum disentuh sama sekali oleh siapa saja sampai dengan saat ini. Kegiatan kita setelah ini, kita akan mulai berkemas, mengepak barang-barang ini dengan baik untuk bisa sampai ke lokasi target di mana keluarga-keluarga terdampak yang mengalami musibah. Karena itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman relawan, ada kakak-kakak dan juga saudara-saudara yang saat ini sedang dibantu oleh umat dan juga oleh masyarakat di Afuang Timur sedang menurunkan barang-barang sembako ini. Jadi atas nama Posko Santo Petrus, Paroki Santa Maria Mater Dei Waipuli, kami menyampaikan limpah terima kasih. Dan kegiatan penyaluran akan diadakan besok hari Minggu, di mana didahului dengan perayaan Ekaristi dan ibadah untuk memohon Tuhan melindungi saudara-saudari kita dari bencana selanjutnya. Dan setelah itu kita akan membagikan sembako kepada mereka. Karena itu sekali lagi terima kasih, semoga Tuhan memberkati kegiatan kita di wilayah ini. Shalom, salve untuk kita semua. Selamat sore semuanya, kawan-kawanku yang baik hati. Pada kesempatan ini saya berada di Posko Siaga Bencana Santo Petrus Tataum. Jadi di belakang saya ini ada beras. Jadi beras ini merupakan bantuan dari teman-teman kita dari GKI Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Jadi mereka merupakan tim relawan yang pertama tiba di posko kami. Oleh karena itu saya atas nama umat dari stasi Santo Petrus Tataum dan juga umat dari Paroki Gereja Santa Maria Mater Dei Waipuli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari GKI. Jadi sungguh kami sangat mengantusias atas bantuan ini. Kiranya bantuan ini bisa meringankan teman-teman kami, sahabat kami, keluarga kami yang mengalami dampak bencana kemarin. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati.